Pentingnya sertifikasi produk halal bagi UMKM menjadi fokus yang akan digiatkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dalam pembinaan dan pelatihan bagi UMKM. Sebab populasi penduduk muslim di Jawa Tengah sekitar 35,6 juta orang. Jumlah itu mendorong permintaan produk halal yang tinggi. Menurut PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana, di sela-sela bimbingan teknis jaminan sertifikasi produk halal mengatakan, sertifikat jaminan produk halal ini sangat penting bagi pelaku usaha, sehingga bisa meningkatkan citra positif tentang penjaminan produk, membangun kepercayaan konsumen, memperkuat unique selling point, dan tentunya meningkatkan kesempatan atau peluang produk untuk masuk ke pasar atau industri halal. Ataupun pendampingan UMKM terus kami lakukan ya dalam rangka untuk lebih meningkatkan baik apa kualitas ataupun mutu daripada UMKM yang ada di Jawa Tengah. Kayak dalam hal ini pendampingan terus kita lakukan dan juga kami bekerja sama dengan Basnas yang juga diketuai oleh Ketua MUI terus memberikan bantuan modal ya. Bantuan modal usaha bagi masyarakat yang memang sangat membutuhkan dan semuanya ini adalah dalam rangka untuk melakukan langkah-langkah konkret dalam pengentasan kemiskinan yang ada di Jawa Tengah. Pada tahun 2024 ada sekitar 5.000 sertifikat halal yang akan diberikan kepada pelaku UMKM. Tahun berikutnya diharapkan bisa 1.000 hingga 2.000 pelaku usaha yang dilakukan sertifikasi halal. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan MUI akan memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat dalam pembuatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Dari Semarang, Restu Indah melaporkan.